Coba kalian perhatikan mouse-nya ya, atau tangannya guys ya, ini bisa di kayak di slow motion gitu loh. Tolong banget gitu. Ini gila. Lihat itu mouse-nya. Lihat di bagian mouse-nya guys. Diputer mouse-nya guys. 360 derajat. Srep. Jurnal B Channel, Marcel CH Derwongkan konten Point Blank. Dan konten kali kita akan melanjutkan reaction pertandingan antara tim Indonesia melawan Turki, yang dimana di sini adalah di map yang kedua Stormtroop teman-teman. Jadi seperti apa keseruannya? Jadi kalau kalian support konten ini untuk mereaction pertandingan, jangan lupa untuk di like, terus kalian komen di kolom komentar kita mau reaction pertandingan yang mana lagi, dan di subscribe. Halo teman-teman, gue cuma info buat kalian semua yang mau top up all game, misalnya kayak Point Blank, Mobile Legends, dan Free Fire, PUBG Mobile, Valorant, dan game-game kesayangan kalian, langsung aja di www.tokojihan.com, karena disitu semua prosesnya otomatis tanpa kalian harus gecat-gecat admin klub. Langsung aja kalian top up game-game kesayangan kalian di www.tokojihan.com. Dan kalau misalnya kalian mau comeback main PB lagi, misalnya kalian udah main dari zaman game school, terus kira-kira kalian mau main di zaman CP itu, ini males pulang dari awal lagi karena cara kalian gak full little, langsung aja let's go kontak di nomor yang tertera di layar kalian, karena gue jual lancar, udah banyak banget yang beli full title, data-datanya bisa diganti pakai data-data kalian sendiri. Langsung aja let's go, kalian kontak di nomor yang tertera di layar kalian. Dan kalau misalnya kalian mau naikin bakat kalian secara cepat, misalnya dari diamond mau ke mayor, dari mayor mau ke bintang, atau mau GP bapakmu, langsung aja let's go kontak di jasa GPPB underscore Marcel ya. Atau kalian bisa kontak juga di nomor yang tertera di layar kalian, karena semua itu gue sendiri yang membalas, gue sendiri yang memproses ya teman-temannya. Ada PC GB-nya sendiri nih di belakang gue, dibukti pacar kalian tuh aman ada di tangan gue, nggak gue lempar ke orang lainnya teman-temannya. Jadi aman, bet-bet aman ya guys ya. Oke teman-temannya, dari pada banyak baca lagi, kita langsung let's go aja ke kontennya guys. Oke guys, jadi di sini kita udah ada di matchnya, yang dimana sekarang di map Stormtroop, dan dimana tim Turki menjadi Terror set terlebih dahulu, dan tim comeback menjadi City set ya teman-teman, yang dimana kemarin di map yang Sandstorm mereka berhasil memenangkan 6-0 guys ya, 6-0 kayak diajarin main PB tim Turkinya ini guys. Jadi seperti apa untuk di map Stormtroop ini teman-temannya. Oke, let's go. Kita langsung aja mereaction dan menganalisa match-nya bersama-sama ya guys ya. Let's go. Oke, kita lihat. Bu. SL Class tiba-tiba pakai Bora, guys. Bara bara bara. Bere bere bere. Tiba-tiba udah kill 2 SL Class. Gila ya. Put. Memang namun SL Class dengan gerakan belutnya menggunakan AWP gila. Sudah kita lihat dari Demon King enggak bisa berbuat banyak menggunakan lihat ya. Ini buat kalian belajar guys, dan gue juga belajar ya guys ya, karena kita itu harus terus belajar supaya kita itu makin jago, siap santu ya teman-teman ya. Lihat tuh ya. Jadi di sini kalian bisa lihat dia geserin mouse-nya atas kanan ini. Set feelingnya itu, astaga, dia langsung bisa ambil ke kanan ya guys ya, mouse-nya itu di kanan langsung ber, ya kan? Ini sangat-sangat cepet banget guys, dia AWP tapi ngeras loh, pakai Bora. Kita lihat nih di sini nih, masih pakai AWP nggak nih? Oke, diledakin. Wup, oh gila. Oke, kita lihat. Wup. Kita lihat sekali lagi. Kita lihat sekali lagi, guys. Oke. Oke, dualnya habis, ganti single. Mungkin ini terlihat biasa ya, guys ya. Mungkin ini terlihat biasa, tapi coba kalian perhatikan mouse-nya ya, atau tangannya guys ya, ini bisa di kayak di slow motion gitu loh. Tolong banget gitu. Ini gila. Lihat itu mouse-nya. Lihat di bagian mouse-nya guys. Diputer mouse-nya guys. 360 derajat. Srep. SL Clutch bisa gocek-gocek kayak gitu sembari
selebrasi su. Neymar. Mouse-nya diputer, guys. Ya, 5. Diputer. Bagaimana dia percaya diri banget sih dari anak-anak comeback, terlihat enggak ada tekanan, mereka mau bawa game ini untuk jadi enggak ada lagi. Gua enggak ngerti lagi, iya kan? Itu diputer, guys. Gua benar-benar ngelihat. Wah, gila. Gua rasa dari itu tuh, lihat tuh. Mungkin akan dapetin lebih. Ditembak duluan tapi langsung ceprak ya, guys ya. Ini match cepet banget ini. 20 detik rata ya, guys ya. 20 detik, 30 detik ini fix sih jadi match tercepat sepanjang sejarah PBI sih, enggak sih? Udah 3-0 loh. Halo. Waduh, bener-bener sete tapi ngepres-ngepres guys. Ini gue gak ngerti lagi mau nganalisa seperti apa, caranya gimana, anjay. Mereka kayak main spar biasa, ngepres-ngepres, menang gitu. Wah, anjay sih, casternya sampai bilang ini sekedar latihan. Ini kalau kita bahas in-game lagi, mereka udah skill 2, 3... 20 detik! 20 detik! What the fuck? What the fuck was that? Satu round 20 detik. Satu round 20 detik. Halo, ini nyampe 10 menit gak konten gue. Gue baru lihat ini match ya kan, ternyata gitu ya kan. What the... Wah. Ah, capek lah gue. Gue ngerti lagi. Gak ngerti guys, gila. Bingung gue pengen komentar apa. Guys, ternyata bingung mau komentar apa gak tuh. Gue juga bingung. Gitu bro. Di freestyle-freestylein, di press-pressin enggak tuh? Cobain dulu. Biasa gitu nama-nama tim itu kalau di warung ya kan, dan kita lihat Marlev lagi-lagi membuka kill. Marlev selalu menjadi pusat ESL Clutch. Udah ini sih udah next level banget enggak sih, bro? Mendapatkan kill tapi yups, dari arah lainnya bisa memotong, tersisa Sergio seorang diri. Akan coba untuk mengepung saja ESL Clutch. Ya, ini gua bukannya ini ya, guys ya. Cuman coba untuk dikepung, nggak mati lagi guys, dan dari tim Turkinya tuh benar-benar selalu ada yang nggak ngekill gitu loh bro. Gue sampai wah gila. Ini benar-benar bukan diajarin main lagi ini guys ya, tim Turki ya, benar-benar kayak nggak dianggap gitu loh, benar-benar kayak anjay, udah push aja ya kan, ras aja gitu, udah menang strategi, menang aim ya kan, menang gerakan, menang segala-segalanya gitu loh. Walah men, oke kita langsung aja ke changesetnya ya teman-teman ya. Kita lihat apakah ada sesuatu yang menarik gitu ketika ini kan map emang CT banget, wajar kalau menang 5-0, 5-1, 5-2 itu wajar guys, karena Stormtroop ini memang mapnya itu CT banget gitu. Dan kita akan lihat guys, apakah gitu, apakah di CT-setnya dari tim Turki ini bisa sedikit menggigit gitu ya teman-teman ya. Oke kita langsung aja let's go ke changesetnya ya guys ya. Ini loh bener-bener dari tim Turki ini sampai kayak bingung harus ngapain gitu. Sampai faktor pertamanya tentu adalah astaga. Kalau lu udah kalah tembak, lu gak bisa ngejalanin strategi lu, udah pasti. BT anjing, leadernya BT. Leadernya BT di tengah ya kan, yang lain cuman berdoa semoga gua enggak dimarah-marahin nih ya kan, anjay. Oke guys, kita udah ada di changesetnya teman-teman di sini teman-teman. Kita akan lihat ya ketika tim Turki menjadi CT set guys. Kita lihat. Oke. Oke. Memang harus menjadi striker SL Clutch ya kan. Azuri, Belovet. Ih, tumben banget Belovet pakai T77 guys. Oke. Satu lawan satu lagi ini. Ini apa guys? Guys, gue bukan apa-apa ya. Ini kayak semacam deja vu gitu. Iya kan, teman-teman ya. Mereka langsung main rel gitu ya. Main rel. Set perang ya kan. Perang dan ini lagi-lagi klasmennya sama kayak di map Sandstorm kemarin guys. Ini Azuri bro. Azuri bro. Dipaksa bro. Oke kita lihat. Demon Kick lawan Azuri gitu. Dan lagi-lagi gak ngerti lagi gue bener-bener kalau
Ini ilmu apa yang kita bisa dapat, guys ya? Ini ilmu yang bisa kita dapat adalah ketika kita sudah menang, menang segala-galanya, ya udah langsung aja perangin. Itu mungkin yang bisa gue bagikan ya, karena mungkin gue ingat-ingat lagi ketika gue di zaman kompetitif ya, di zaman gue masih ikut turnamen, memang ketika kita melawan, sorry nih, gua bukannya kayak membanding-bandingkan ya, mungkin kayak lawan tim baru atau tim kecil gitu ya, tim yang kira-kira kita itu udah kayak, ala udah pasti menang gitu kan, udah pasti menang, kita udah kayak gak ngelakuin strategi gitu guys, kayak udah gitu, main asal main aja, main tabrak-tabrak, karena kita merasa kita udah menang aim, udah menang strategi dan segalanya gitu teman-teman. Tapi itu dilakukan ketika kita kayak penyisian regional atau turnamen warnet maybe ya kan. Tapi ini dilakukan ketika turnamen internasional skala PBIC guys, dan gue gak ngerti lagi, ini bener-bener kayak udah lah, ini the next level sih, emang tim comeback luar biasa sekali guys. Tim comeback luar biasa sekali, benar-benar secara chemistry-nya, secara aim-nya ya kan, udah benar-benar jadi dan terbentuk luar biasa banget. Ini tim kalau misalnya terus bertahan bersama-sama sih, gue bilang ngeribet udah ya kan. Tapi kita nggak ngerti lagi nih kalau misalnya nanti ya, cuman gue yakin sih karena mereka masih sering main PB ya, maksudnya jam terbang mereka login itu pasti sangat sering banget. Meskipun nanti rules-nya dihapus, mungkin semisalnya nanti dibalikin menjadi rules lama lagi supaya PB menjadi tempo permainannya lebih bisa dinikmatin lagi, mungkin ya teman-teman ya. Itu mereka masih bisa sih, tetap masih bisa sih mereka bertahan dengan orang-orangnya yang seperti ini guys. Gue harap sih mereka tetap bisa kompak terus ya sampai nanti-nantinya, biar Indonesia punya tim yang benar-benar luar biasa dan bertahan lama guys ya. Oh teman-temannya, jadi segini aja untuk konten kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, love you full. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini seperti ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Seperti biasa kalau kalian butuh char, gue jualan char, langsung aja kontak di nomor yang tertera di layar kalian. Dan kalau misalnya kalian mau GP, langsung di jasa GP, PB, underscore Marcel ya. Ingat top up, ingat Toko Jaya. Bye-bye, sampai ketemu di konten berikutnya, bye.